Bapak Ibu, semua yang hadir, terutama ibu-ibu, jangan sampai di antara ibu-ibu dan bapak-bapak tidak punya kawan orang saleh. Maksudnya orang saleh apa? Saleh benar. Saleh-saleh benar. Cinta masjid. Lembut berbicaraannya, halus bawaannya, dermawan, akhlaknya mulia, tidak pernah suka marah, tidak pernah suka fitnah orang, selalu menjaga lidahnya, selalu menjaga perasaan orang lain, senantiasa menjadi berguna bagi orang lain, suka bersilaturahim, selalu ada di masjid, suka ceramah, suka mendengar, suka majlis ta'lim, suka beramal saleh. Harus bapak ibu masing-masing memiliki kawan orang salih, salihah, tapi salih, salihah yang istimewa. Kenapa saya minta salih, salihah yang istimewa? Nanti kata ulama, kalau orang salih itu masuk dalam surga dan dia kenal kita baik, begitu dia duduk di dalam surga berkumpul dengan orang salih yang lain, karena kita dekat sama beliau, dia ingat kita waktu berkumpul sama kita di dunia. Dia bertanya, ya Allah, ini kawan saya, mana dia ya Allah? Kata Allah, kawanmu lagi disiksa di neraka. Kata orang saleh, ya Allah, mohon maaf, saya tidak akan bisa puas menikmati surga kecuali dengan kawan saya itu. Allah terima syafaatnya orang saleh itu dan membawa orang yang dosa dari neraka masuk surga. Ternyata ada bunga bagi orang saleh nanti di hari kiamat. Bapak ibu, jangan di antara kita tidak punya kawan orang saleh banget. Itulah perjuangan kami mendatangkan imam-imam, ulama yang membawa bacaan yang indah mengimami kita. Kenapa? Kenapa saya menjaga perjuangan itu? Demi Allah, bukan hanya untuk bapak ibu saja, tapi saya punya keinginan yang tertinggi lagi. Ya Allah, kalau memang saya terhitung sebagai orang yang masuk neraka, mudah-mudahan dengan kawan-kawan yang saleh yang saya bawa ke Sunda Kelapa, mereka bisa membawa syafaat bagi saya nanti di hari kiamat. Cuba usahakan semua yang hadir, jangan sampai tidak punya kawan saleh. Siapa itu? Para habaib, habib-habib, kiai, ulama, ustaz, imam, muazzin, tetangga kita, orang yang suka di masjid, kita perhatiin. Siapa di antara jemaah yang rajin di masjid? Kalau sudah rajin di masjid dan tidak pernah jauh dari masjid, kecuali kalau dia sakit memang tidak bisa datang ke masjid, itu tanda dia saleh. Langsung jaga, jangan lepas. Datang ke dia, dekat sama dia, minta doanya, salaman, kenalkan diri anda, sebutkan nama, supaya besok dia nanti dalam surga, kalau dia merasa kehilangan kita, dia bisa ingat, ya Allah, ada Fulan bin Fulan, kawan saya di dunia, yang selalu nampalin saya, yang selalu kenalkan nama dirinya ke saya, mana dia ya Allah? Kalau Allah menjawab dia masuk neraka, orang saleh itu akan mensyafaatkan kita, membawa syafaat bagi kita. Semua yang hadir, Allah saksi. Ya Allah, Engkau Maha saksi. Di antara jemaah yang hadir, Engkau ya Allah merahasiakan di antara jemaah ada hamba-Mu yang saleh-saleh. Ya Allah, saya mohon Engkau jadi saksi, saya mencintai hamba-Mu yang saleh-salehah yang hadir di majlis ini. Ya Allah, dengan cintaan saya kepada hamba-Mu yang saleh-saleh, selamatkan kami ya Allah semua yang hadir, dan jadikan kami bersama orang saleh hari kiamat. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika. Tolong doa ini jangan ditinggal.
Tolong doa ini jangan ditinggal. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Karena ini doa para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul berdoa itu. Ya Allah, jadikan saya bersama orang saleh apalagi kita. Kalau para nabi dan rasul sudah minta, ya Allah, jadikan kami dalam rahmatmu bersama golongan orang saleh, apalagi kita jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua bersama orang saleh di dunia, bersama orang saleh nanti di hari kiamat, dan juga bersama orang saleh dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tolong periksa kembali apapun hal-hal yang menghalangi kita dari Allah. Dunia, jauh dari dunia. HP, jauh dari HP. Usaha menjauhkan kita dari masjid, usaha menjauhkan kita dari zikrullah, usaha melalaikan kita dari kewajiban kita yang jauh lebih utama, tinggalkan karena Allah. Karena Rasulullah bersabda, man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah gantikan yang lebih baik. Jangan sampai kita menjadi orang alhaakumut takatsur, dilalaikan oleh kebanggaan, kekayaan, harta, dunia, kesibukan, lalai. Kapan sadar? Hatta zurtumul maqabir. Tapi kalau sudah zurtumul maqabir, artinya sudah masuk dalam maqabir, sudah masuk dunia kubur, apa arti sadar saatnya? Tidak ada arti. Jangan sampai kita menjadi orang yang masuk dalam golongan alhaakumut takatsur. Karena di ujung alhaakumut takatsur, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu saat berduduk sama Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain, ada Sayyidina Uthman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan minum. Begitu dibawakan minum air, air itu agak dingin, apalagi musim panasnya Madinah. Begitu Rasulullah minum air yang dingin di musim panas, merasa enak bangetnya. Enak, sejuk. Karena suasana panas, tapi jus itu atau minuman itu atau air itu benar-benar membuat kita enak banget, sejuk, terasa nikmat. Begitu Rasul habis minum air, nangis sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa nangis? Apakah air itu ada masalah? Kata Rasulullah, akan Allah tanyakan kita terhadap nikmat air dingin itu di musim panas, apakah sudah syukur atau belum? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Cuba periksa di rumah kita, macam-macam makanan sampai kita minum membawa ke mana, akan ditanyakan oleh Allah. Minuman apa lagi? Begitu Anda menikmati minum jus atau minuman yang lain, tolong ingat, ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. Ini alhaakumut takatsur, salah satu surah yang membuat Rasulullah nangis.